Affin Hwang Capital Research menyifatkan bajet 2016 sebagai belanjawan Mesra Rakyat Namun Kekal Berhemah. Dalam laporannya, firma penyelidikan itu berkata kerajaan terus komited untuk melaksanakan konsolidasi fiskal melalui penubuhan Rangka Kerja Fiskal Jangka Sederhana MTFF. Baik, kerajaan turut mengakui pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST April lalu telah banyak membantu menampung penurunan pendapatan berkaitan minyak. Berdasarkan pengiraan kerajaan, akan ada penurunan pendapatan sebanyak RM21 bilion tahun depan jika GST tidak dilaksanakan. Bajet 2016 yang merupakan belanjawan pertama di bawah rancangan Malaysia ke-11 mempunyai strategi untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi melalui perbelanjaan pembangunan yang lebih tinggi. Ini terbukti dengan peruntukan perbelanjaan yang lebih besar pada RM50 bilion pada 2016 berbanding RM47.4 bilion yang dianggarkan tahun ini. Usaha kerajaan untuk merasionalkan perbelanjaan dan lebihan operasi untuk 2016 dijangka lebih tinggi pada RM10.4 bilion berbanding unjuran RM9.1 bilion tahun ini.